welcome back alias selamat datang kembali di Gatau Channel dan selamat datang kembali juga di Lambert Tycoon 2 Gatau Channel. Oke, tadi sebenarnya sebelum video ini dibuat, gua udah nge-record nyari si ini zombie apa namanya? Zombie Wu, teman-teman, tapi kendala tadi itu ada error di koneksi gua, teman-teman, dan gua harus reset karakter dan kapak kru kiri gua juga hilang, teman-teman. Akhirnya hilang. Aduh. Ini tinggal pemberian kemarin si siapa sih namanya, lupa gua. Atma Raya. Ini pemberian Atma kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf. Tinggal ini sisanya dan kapak biasa, teman-teman. And then gua juga sebentar, gua sambil ngangkut. Dan ini gue juga udah beli lampu work light, teman-teman. Ya gue bakal ini jualin dulu zombinya. Karena tadi sebenarnya gue udah dapet si ini, teman-teman, si apa namanya? Kayu golden, teman-teman, yang lebih mahal dari zombie, tapi ya itu tadi, teman-teman, error gue reset karakter. Nge-lag gitu koneksi gua dan akhirnya semuanya hilang. Oke, gua bakal jual-jual dulu, teman-teman. And then ada satu lagi yang mau gua omongin, teman-teman. Ini untuk teman-teman yang nge-add gua itu kan karena di friendlist gua itu jujur banyak banget, teman-teman, dan gua bingung siapa aja antara orang Indo dan orang luar. Gua nggak tahu yang mana antara teman-teman yang selalu nonton Roblox gua atau yang apa ya, random ad gitu, nggak tahu gua yang mana aja. Jadi tadi gua sempet setting juga, teman-teman, settingnya itu buat yang follow gua itu bisa masuk ke game gua, teman-teman, dan alhasil buat teman-teman yang mau main bareng langsung aja follow aja, teman-teman. Aduh, ini masih agak error gua nih, Pak, si ininya. Si mobilnya nggak mau jalan. Tuh, ya udah, gue bakal jalan kaki aja. Gue bakal jalan kaki dan kayaknya gue bakal seperti biasa, gue bakal nge ini dulu, nyari-nyari kayu beberapa, dan sebelum nyari kayu gue bakal ini, teman-teman, beli beberapa work light lagi, dan ini gue bakal beli deh satu lagi deh ya. Misi om, saya mau beli, Om Kumis. Yap, gue mau beli. Nah, nice. Udah kan? Sip. Nice, thank you, Om. Om Tom. Oke, gue bakal pulang dulu. Aduh, ini kayu siapa dah? Oke, kita pulang dulu. Dan wow, itu rumah udah bagus, Pak. Gimana ya cara bikin kayak gitu-gitu, Pak? Gue jadi pengen, Pak. Dan rencana gue kayaknya ini gue bakal nambah lahan, teman-teman. Dan ini lahan juga udah gue tambah satu. Itu waktu off air. Sebentar, mana tuh? Ah, ini dia. Ini kita taruh sebelah sini aja, Pak, biar rada terang. Itu hop, di sebelah sini, hop. Oke, gue bakal nambah lahan dulu ya, teman-teman. Ini mobil siapa, Pak? Entahlah. Ini gue respawn dulu si pickup gue yang error tadi. Gak tau kenapa ya, teman-teman. Kayaknya sih ada masalah gangguan di koneksi gue, lagi trouble. Jadi si mobil itu error-error gitu, Pak. Jadi buat hari ini kayaknya gue gak bakal berpergian jauh. Yep. Hello. Ya, gue malah begitu, Om. Om Ruhven. Yes, I do. Yes, I want to expand my. Oh, ini 6.000 ya. Sebelah sini atau sebelah sini ya, teman-teman? Sih, gue seneng sebelah sini karena posisi parkir gue itu udah oke.
sip, satu. Kayaknya gue bakal expand satu lagi deh pak. Satu lagi biar agak luas gitu. Sini chat Ruven. Dan kayaknya nanti gue bakal ini juga mengambil Rukiri lagi di off air teman-teman. Expand my lane satu lagi sip. Oke. Sini. Oke, sip. Duit kita udah nambah lagi tadi si Super Odo nambahin juga. Aduh, gua enggak enak lu ditambahin terus. Padahal kalau kayak gini kan kita enaknya ini ya, teman-teman. Mulai dari nol gitu kan, kayak Bang Randy dan yang lain-lain gitu kan. Kita mulai dari nol, tapi ya mau gimana, gue juga gak enak gak nerimanya pak. Fan center, smooth wall, kayaknya gue beli apa ya, ini kalau gak salah buat bangunan kan ya teman-teman ya. Floor, oke, ini ada apa? Which apa tuh which? Kayak rem gitu kali ya. Oh ini ada chair, long table, oke. Sip. Berarti si bahan-bahannya di situ semua ya teman-teman. Gue baru tahu. Dan kayaknya gue bakal menghaluskan kayu. And here we go. Oke, ini kayu terakhir. Yo. Aduh, pakai nyangkut lagi. Jangan gerak-gerak, Pak. Yip. Kayu terakhir dan gue bakal ngebersihin yang sebelah sini. Udah numpuk, Pak. Gue bakal ngebersihin yang sebelah sini. Kayaknya sih di episode next episode gue bakal nyari tahu tentang Bluewood gitu loh, teman-teman. Gue juga belum pernah naik-naik kapal ke pulau-pulau gitu. Oke teman-teman, kayaknya gue bakal angkut-angkutin dulu ini ke dalam truk-truk gue biar langsung si apa ngejualnya itu bakalan jadi cepet. Yo, sip, angkut-angkut, hop-hop, angkut 1, 2, 1. Yang itu udah keisi, yang ini belum. Yap, angkut-angkut dan sebentar gue bakal drop ini dulu, takutnya hilang pak backspace ya. Sip, ini takutnya hilang lagi loh. Gue kalau masih nggak ngerti kemarin waktu kapan tahu itu gue ke vulkano itu dan mati teman-teman. Kesalahan dan kebodohan gue sendiri gitu ya, mati dan kapaknya hilang. Terus kemarin baru Rukiri error, karakter hilang lagi. Gue nggak pandai ini teman-teman, nggak pandai ngejaga kapak loh. Oke, lumayan terang juga di sini, lumayan udah terang, nggak gelap-gelap amat di rumah kayaknya. Ini belum dinyalain pak. Ini kita nyalain dulu, mana tuh lampu, bacaan lampu, turn on. Grab kok di rotate. Nah, turn on. Nah, ori. Kayak kurang satu lampu ya, teman-teman. Oh, enggak. Ini kayaknya gua bakal ini aja pindahin biar sebentar ini di pojok sini coba. Yap. Tapi bener kayak karena lahan kita nambah kayak kurang satu lampu ya. Gue bakal beli lampu lagi. Yap, ini taruh dulu. Yap, ini perfect. Ini ditaruh di sini. Ini juga sisanya di sini. Hop, tumpukan terakhir. Dan bisakah? Nyoh, loncat, Pak. Aduh.
ada-ada aja. Sip. Kita bisa sini. Waduh, berantakan lagi. Gak apa-apa lah. Kita jual inilah. Segini aja dulu, Pak. Oh, itu siapa? Aing Taipa. Entah siapa itu. Okay, here we go. Sampai. Op. Stop, stop, stop. Kita jual 3. Lalu gue bakal beli lampu lagi. Satu lagi, teman-teman. Dan kayaknya di next episode gue bakal cari Blue Wood. Karena komen dari kalian juga, Bang, cari Blue Wood. Nah, itu dia. Up. Satu. Malah loncat-loncat ke sini. Stop it. Oke. Kita jalan. Lah, dia ikut, Pak. Oke, kita ke dalam sini. Ke Pak Kumis dulu. Op, sebentar. Nyalin lampu dulu. Gak bisa. Oke, udah nyala. Mana sih lampu satu lagi? Nah, yap, ini Pak Kumis. Gue beli satu lampu ini, Pak. Nanti mungkin gue juga bakal beli tembok-tembok ya. Biar rumah kita semakin indah. Pak Tom, nah, mau beli. Thank you, Pak Tom. Pak Kumis. Okay. And yep, taruh sini. Yah, malah kursi sono. Sip. Sip, kita udah bawa ini. Oke, and kita sampai, teman-teman. Gua bakal naruh satu lagi lampu. Untung gua ngelihat ini. Sip. Yup. Open box. Open, Pak. Nah. Ah, lu. Magic. Sip dulu. Sip, protect. Ya, taruh sebelah pojok sini. Oke. Lampu kita jadi. Nah, mulai terangan lagi. Nice banget. Coba kita lihat dari jauh. Oke. Kurang gak ya? Tapi cukup kayaknya ya. Cukup ya, teman-teman, segini mah. Yep. Oke, kayaknya oke deh. Cukup ya. Nice, nice, nice. Dan gue bakal harus mikirin lagi bentuk rumahnya kayak gimana, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kayaknya segini dulu perjalanan hari ini gue di Lumber Tycoon. Dan gue cuman beli 3 lampu ini dan nambahin duit sedikit. Beberapa kayu gue jual dan beli lahan juga nih, beli memperbesar lahan. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya ide atau saran untuk rumah, langsung aja komen di bawah, teman-teman. Karena lahan gue masih kosong kayak gini, Pak. Tuh, lihat tuh, Pak. Kosong banget ya. Oke. Thank you buat yang udah nonton. Dan buat yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa di subscribe ya, teman-teman. Kalau kalian suka video-video dari gue. Dan jangan lupa juga di nyalakan tombol loncengnya. And see you on next video. Ciao, ciao.